Masalah janggut menjadi fitrah para rasul dan nabi mempunyai janggut. Ini diikuti oleh para sahabat salafus soleh. Para imam yang empat telah mengharamkan cukur janggut. Sebarang janggut ialah satu tapak tangan, satu kepal tapak tangan. Apa pandangan ustaz tentang masalah ini yang tidak mengamalkan sunnah yang wajib ini? Baik. Masalah janggut sebenarnya tidak berlaku ittifaq ulama. Yang ulama sepakat adalah janggut sunnah nabi. Tapi kalau memotong janggut itu tak sepakat ulama. Neh, berlaku khilaf lagi. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh potong janggut. Bermaknanya orang cukur janggut ni dak haram secara ijma' ulama. Faham baik, bukan ijma'. Neh, yang ijma' janggut sememangnya sunnah para nabi. Neh, itu ijma'. Panjang mana pun berlaku khilaf gak di kalangan sahabat. Sahabat sendiri ada mazhab dah. Neh, jadi yang sepakat dalam masalah janggut ialah mereka janggut sememangnya sunnah nabi. Neh, yang berlaku khilafnya masalah potong janggut. Nah, jumhur ulama mengatakan haram potong janggut. Pendapat satu bahagian, satu kumpulan ulama mengatakan makruh cukur janggut. Faham tak? Gitu. Nah, bukan keempat-empat mazhab sepakat haram cukur janggut dok. Nah, jumhur ulama sahaja. Nah, jadi yang terbaik saya simpanlah janggut. Nah, dia gitu.